Silakan. Saya Bapak dari Rakyat Pemerintah. Pertama, saya mau tanya kasus pencabutan Presiden hampir sebulan lalu. Komentar-komentar Bapak waktu awal-awal merasa tidak terganggu, tapi setelah sebulan tiba-tiba Bapak menjelaskan konferensi pers. Apa alasan, satu-satunya alasan kenapa Bapak tiba-tiba saat ini untuk berbicara? Ya, saya terus terang, sampai hari ini saya nggak terganggu. Yang saya terganggu adalah saya disebutkan tadi, kalau Anda simak. Saya terganggu setelah anak istri saya, cucu saya mempertanyakan kepada saya. Dan sudah mengganggu keluarga saya. Dan kalau itu bukan persoalan dan salah jabatan saya, sudah masalah keluarga saya. Kalau itu saya terganggu. This whole situation, Freeport and DPR and Pak Sudirman Said and Istana and your office, how does this affect the image of doing business in Indonesia? And also, how does this affect the image of Parliament, which is one of the most important institutions of Indonesian democracy? Well, I think this is part of our solution to solve this problem. And I don't want to comment about my colleague. But what I'm trying to say is that we'll try to solve this problem by make it transparent explanation to the public. There is no connection whatsoever from the government of Indonesia with Pak Novanto and Pak Reja regarding of the Freeport share. Yeah. Tanya soal transkrip, kalau Bapak sudah baca, apa bisa dikonfirmasi transkrip itu mengenai pembicaraan dari tiga orang itu, apakah benar? Terus juga posisi Bapak dikatakan kalau misalnya ada urusan Pak Luhut dengan Pak Presiden, ada 99% ada urusan penting yang gol itu bisa dikonfirmasi dari hal itu. Dan yang terakhir, MKB rencananya akan memanggil Bapak hari Senin, Bapak siap dengan pemanggilan tersebut? Terima kasih. Kok siap? Saya minta dipanggil kok. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya, tentara saya keluar. Ya, saya baru reuni kemarin dengan prajurit-prajurit saya yang terjun kami 40 tahun di lalu tim-tim. Ya, saya menghadapi kematian di situ, saya nggak takut apalagi ini. Pak, saya yang lain tentang transkrip. Transkrip yang mana? Nama saya disebut. Tadi aja masih ada nama saya disebut orang lain di luar itu, adik saya katanya, adik saya. Saya nggak terlalu peduli soal itu, sampai kepada saya disebutkan tadi, sudah menyangkut pada keluarga saya. Kamu bisa lihat, tanggal 17 saya ngasih memo masih pada Presiden, Juni, itu pencarian tanggal 8, apa artinya itu? Membaca coba, tanggal 8 sampai tanggal 17 Juni, dan kemudian 2 Oktober, saya masih memberikan komentar yang sama pada Presiden. Apa artinya itu? Ya, kalau Anda jernih berpikir, Anda bisa menjawab sendiri. Silakan. Tadi kalau ada orang-orang yang ingin berhadapan dengan Pak Luhut, atau Pak Luhut ingin berhadapan dengan orang-orang yang disebutkan. Tapi saya bertanya, siapa orang itu? Mungkin yang lain juga orang-orang. Ya, kamu bisa lihat di TV di mana itu. Silakan aja ngomong itu. Pengamat-pengamat atau siapa itu yang panu, silakan. Dan apakah dengan orang tersebut akan mengajukan pencemaran nama baik begitu untuk? Saya akan pertimbangkan. Pertimbangkan hukum ya, Pak? Saya akan pertimbangkan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot? Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Ya, silakan. Pak, komentar apa saja yang membuat Bapak geram, Pak? Ya, menurut saya ada konspirasi sama mereka. Tapi tidak benar ya, Pak, konspirasi. Kamu lihat aja tanggal 8 sampai 17. Kalau kamu tadi jernih, lihat itu. Apa mungkin saya kasih memo tanggal 17 Juni kepada Presiden untuk tidak memperpanjang itu sebelum tahun 2019? Silakan. Terkait dengan pencabutan nama Presiden yang juga sudah memancing amarah Presiden sebagai Menko Polhukam, apa rekomendasi yang akan diberikan? Apakah akan mendorong Presiden untuk membawa masalah ini ke jalur hukum, Pak?
Kita lihat nanti MKD, kita terlalu dini untuk bicara itu. Saya ingin sebenarnya tenanglah bangsa ini, tidak usah ribut lagi. Saya tidak ingin berpolemik, saya ingin supaya kita tenang. Kita lihat ekonomi kita sudah mulai bangun gini, jangan kita membuat persoalan baru lagi. Itu yang saya mau himbau pada teman-teman semua. Anda juga bertanggung jawab, generasi Anda nanti bertanggung jawab. Silakan. Alasan cuma kehadiran dari Pak Nahar ini dan posisinya sebagai apa? Saya undang seluruh MKD yang hadir beliau. Terima kasih Pak Kahar, Bapak hadir. Oh, hadir lagi. Oh, hadir lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Kasih duduk Pak. Saya undang seluruh MKD yang berapa yang hadir bapak-bapak ini, saya terima kasih. Silakan. Diundang hari Senin ke MKD, ya sekalian aja saya undang bapak-bapak ini kemari gitu. Karena apapun yang mau saya bicarakan minggu depan, hari Senin, ya barang ini. Tidak lebih dari itu. Pak, ya. Bapak-bapak mendukung proses hukum yang sekarang sudah dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Pak? Ya silakan aja, itu haknya Jaksa Agung untuk melakukan proses hukum itu. Kalau memang ada alat buktinya, silakan. Selain itu, Setia Novanto juga melaporkan Sudirman Said ke Barreskrim, bapak-bapak mendukung Mas Gede. Itu urusannya mereka. Saya tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Saya ingin clearkan mengenai diri saya. Supaya clear. Pak, dalam tadi Anda dengar nggak penjelasan saya? Saya nunggu dari MKD. Saya lihat nanti perkembangannya. Jika hasil dari MKD tidak sesuai harapan, Pak, apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Kita jangan berandai-andai. Kita harus belajar bangsa itu bermain. Itu yang membuat negeri ini jadi kacau. Karena berandai-andai saja. Anda belum ada bukti, belum jelas, sudah bikin komentar macam-macam. Silakan. Bapak tadi menyampaikan bahwa kenal dengan Barzali. Ya, saya kenal. Ceritakan, Pak, kapan kenal dan dalam hal apa? Oh, saya udah lupa saya kenal dia. Sudah lama saya kenal lah itu. Lalu? Ya. Ini mau 15 Mei tadi Bapak menyatakan kalau mendengar ada pihak yang bisa mempercepat perpanjangan kontrak karya pertambangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, lalu siapa pihak yang dimaksud Pak Luhut itu? Apakah dari cara pemerintahan atau juga pemerintahan? Ya, saya... Anda nggak usah mancing-mancing lah, kita tahu sendiri jawabnya. Ya. Kapan? Ya terbuka lah, nggak adil kalau dibikin tertutup. Terbuka. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi, saya ingin terbuka semua itu. Pak Luhut, ya. Dalam transkrip tersebut disebutkan ada sumbangan uang begitu Pak pada saat pencalonan Presiden Jokowi. Sumbangan ke siapa? Tim sukses Pak. Kata siapa? Tim sukses salah satu calon presiden, jika Bapak mengetahui. Nggak tahu, tanya aja yang bersangkutan. Silakan, masih ada lagi. Biar puas. Pak Kristianto mau tanya, silakan Pak Kristianto. Anda masih kuat, saya baru kena pelapa masih kuat. Boleh berada sama kamu. Silakan, silakan.